Majlis. Yang dihormati Puan Syarifah Asia binti Syed Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Temasek, Barisan Pentadbir, Guru-guru, Wakil PHBG, Ibu Bapa, serta rakan-rakan calon UPSR 2015 yang hadir pada hari ini. Bersyukurlah kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia kita dapat berhimpun di majlis yang mulia ini. Kami, calon UPSR berpeluang untuk menyambut majlis tersebut. Majlis Tuhan Restu untuk memohon kemaafan dan mengharapkan guru-guru menghalalkan segala ilmu yang diserahkan kepada kami. Ada antara kami yang berdebar-debar menanti saat peperiksaan dan ada juga di antara kami yang tersenyum menanti saat peperiksaan dengan tenang. Kami mengharapkan doa restu yang ada di dalam lubuk hati guru yang pernah dan mendidik kami agar merestui ilmu dan perjalanan kami dalam menghadapi peperiksaan-peperiksaan pada 8, 9 dan 10 September ini. Kami juga berharap guru-guru sekalian memaafkan segala tingkah laku dan kekesalan untuk kami sepanjang kami menuntut ini. Mungkin selama ini kami ada melawan kata, tidak menyiapkan kebasan yang diberi dan sering menyakiti hati guru-guru. Kami tahu ada dalam kalangan guru-guru yang tersinggung akan sikap kami yang menyakiti hati guru-guru. Sesungguhnya dengan hanya doa dan restu guru-guru sahajalah yang akan membantu kami untuk berjuang di dalam Dewan Perisahan ini nanti. Ingatlah kawan-kawan, jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang Raja menaiki tahta, jika hari ini Presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja yang dikuasa, sejarahnya digunakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Seterusnya, saya dan rakan-rakan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada guru-guru yang mengajar kami dari prasekolah hingga ke dasar. Guru-guru semua begitu gigih mengajar kami dengan usaha yang berterusan, penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan dan dedikasi dalam mendidik kami calon-calon di pesan 2015. Terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Berhormat Al-Rusli bin Osman kerana sudi menyediakan alat tulis sepanjang peperiksaan. Jasa baik Yang Berhormat tidak akan kami lakukan. Tidak lupa juga kepada Cikgu Zuraida selaku penyelaras UPSR yang telah banyak melayani ranah kami dalam segala hal yang melibatkan murid tahunan. Semoga jasa dan pengorbanan guru-guru akan menjadi pembakar semangat kami dalam menjawab peperiksaan itu nanti. Akhir sekali, saya bagi wakil rakan-rakan sekalian merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran mengharapkan restu agar kami dapat menghadapi peperiksaan dengan tenang dan ditunjukkan kepada kami jawapan yang tepat. Amin. Kami sedia menjawab cabaran untuk memberi keputusan terbaik, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.